panen langsung ya. Nah ini dia sajoku dan traktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para viewer. Makasih yang udah klik video aku. Semoga videoku ini bisa menambah wawasan kalian tentang pertanian Jepang ya guys ya. Nah buat para viewer, aku minta tolong banget sebelum lanjut video ini, tolong like dan subscribe agar channelku makin berkembang. Oke, atas kebaikan kalian aku ucapkan lemah telas Gusti Allah yang balas. Oke guys, kita mulai videonya guys. Nah tuh di belakang aku, sacoku lagi traktor lahan guys. Lagi traktor lahan di dalam greenhouse. Nah jadinya, ini tadinya tuh habis kita tanamin kangkung. Nah habis musim kan, ini udah mau musim dingin, jadinya kangkung itu nggak bisa numbuh guys. Nah mau kita ganti sayuran bayam. Nah tapi tanahnya ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 bulan. Jadinya kalau langsung ditanam bayam itu nanti numbuhnya nggak begitu bagus guys. Nah jadinya begitu ini kita istirahatkan dulu 1 bulan, kita traktor dulu, nanti kita tutupin semua hosnya, baru nanti bisa ditanam langsung guys. Nah ini dia sajoku dan traktor. Yang sebelum di traktor guys, yang sebelum di traktor. Nah ini tadi udah kita obatin, obatannya tuh bau banget nih, hitam-hitam ini kan obatnya kan. Nah ini baunya kayak belerang ini guys, baunya kayak belerang. Jadi sebelum kita traktor kita pupuk dulu ini, hitam-hitam ini kayak belerang kan guys. Nah ini kangkungnya udah kita bersihin juga, tinggal di traktor guys.
Oke guys, sudah selesai. Hari juga udah malam. Sekarang kita mau pulang dulu. Makasih buat para viewer yang udah ngikutin. Aku minta tolong banget buat partisipasinya buat kalian. Aku minta tolong untuk partisipasinya. Ya, partisipasi dengan cara subrek dan like agar channelku makin berkembang ya guys ya. Oke, atas kebaikan kalian aku nggak bisa balas, lemah telus, hanya Gusti Allah yang bisa balas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.